buat celenganku untuk beli mobil sport, guys. Sekarang si Bocil mau bongkar celengannya, guys, dan beli mobil sport impiannya. Ini pokoknya bakalan keren, guys. Aku bongkar celengan, guys, untuk beli mobil sport 2 pintu, guys. Sini aku yang bongkarin. Oh, tangan Bocil. Iya. Udah, Cil. Woi. Wah, ini berapa ini, Cil? Ya, kita hitung. 3 juta ini, pas. Ya, kita gini-giniin dulu, baru kita hitung. 3. Pokoknya beli mobil sport impianku. Mulai dari dulu kan, Wan, mimpiku. Cuman itu aja. Pengen mobil sport 2 pintu, guys. Kan keren, guys. Punya mobil sport. Ayo kita kumpulin. Udah 2 juta kamu, Be. Ini kok sedikit, Cil, mau buat beli mobil sport? Tabunganku 3 juta ini. Nanti bapakku yang nambahin lagi. Oh, bapakmu, berarti ini bapak juga ya? Ya, itu bapak kita. Katanya bapakku, Be, mobilnya udah dipesen, Be. Nanti kita ketemuan di kota. Oke, ini, Cil, uangmu, Cil. Taruh di celengan dulu. Nah, guys, aku udah bongkar celengannya. Sekarang aku berangkat, guys. Let's go! Si Randy sama si Yoga, si Sopo di mana itu? Mungkin udah mau ke sini, Jen. Mobil seperti itu, Be, isi 2 orang, Be. Dua orang. Nanti yang naik aku sama bapakku. Gitu. Kamu kamu bawa pajeronya. Acil. Jadi kamu ngambil mobil sportnya? Jadi, Ren, ini dah. Ini uangku, Ren. Tapi aku bongkar celengan, Ren. Terus segitu cukup itu untuk beli mobil sportnya? Kok sedikit sekali, Jil? Ya, sedikit itu, Jil. Ya, bapakku yang namain lagi nanti. Mendingan kita berangkat dulu, yuk. Itu mobilnya masih dimundurin. Terus. Oke, guys, ini bakalan seru ini, guys. Kita ambil mobil sportnya si Bocil, guys. Mobil impiannya dia dari kecil, guys. Sekarang baru kesampaian. Pokoknya, Ren, gas. Ajo. Oke, guys, sekarang kita berangkat, guys. Ambil mobil sport, guys. Karena ini kita ketemuan di kota. Kita ke kota sekarang untuk ambil mobil sportnya si Bocil. Naik. Sekarang mau kita mau ambil mobil sportnya, guys. 2 hours later. Jel. Kita udah sampai di kota ini, di alun-alun kota Bangli, guys. Mau ambil mobilnya, guys. Mobil sportnya. Ini, guys, impiannya si Bocil dari dulu ini, guys. Kita COD di sini, guys. Cel sini, Cel. Bawa celengan dia, guys. Oke, Lanwan. Bocil udah bawa uangnya ini, guys. Cel. Demi impianku, guys. Terpaksa aku bongkar ini celengan. Sekarang kita tunggu, Cel. Kita duduk sana aja. Di sini. Sini sambil nunggu, guys. Pokoknya, Lanwan, demi impian Bocil, terpaksa aku bongkar celengan, guys. Tapi aku punya tabungan 3 juta, guys. Tambah lagi 3 juta. Pokoknya sisa-sisanya, guys, bapakku yang nambahin, guys. Aku udah gak sabar ini, Cil. Pengen lihat mobil sport kamu. Perlu sabar. Sambil kita nunggu. Kita jalan-jalan dulu yuk di lapangan yuk. Alah, hari ini Bocil mau ambil mobilnya. Terpaksa, guys. Sambil nunggu, kita jalan-jalan dulu, guys. Ayo, kita jalan-jalan dulu. Kita jalan-jalan. Yuk. Karena hari ini, guys, impianku tercapai untuk beli mobil sport baru, guys. Kok belum ada yang datang ini, Cil? Lama sekali nih. Sabar, Ren. Gak sabaran sekali kamu. Aku aja yang punya sabar. Tapi aku gak sabar, Cil. Pengen lihat mobil sportmu yang baru. Aduh, kita jalan-jalan dulu yuk. Biar tidak penasaran, guys. Aku jalan-jalan dulu, guys. Jalan-jalan dulu. Kita ke tengah lapangan yuk, Cil. Yuk. Cil, bapakmu telpon. Biar cepat ini mobilnya datang. Ya. Gak sabaran sekali kalian ini. Sabar, kenapa? Ya, telpon aja, Cil. Cepet, Cil. Halo, Pak. Pak, di mana ini, Pak? Aku udah gak sabar ini, Pak. Aduh, masih di jalan, Bapak ini. Bocil udah gak sabar ini. Ini kandungan juga gak sabar ini. Mau lihat mobil sportnya. Ya, Om. Cepet, Om. Kesini. Diam, Ren. Pokoknya Bocil tunggu di lapangan, Pak. Kalau udah nyampe, datengin aja ke lapangan. Ya, Om. Cepet, Om. Udah gak sabar, Om. Udah. Pokoknya kita sabar aja. Gak tahu, cepet katanya. Jil, ini datang, Jil. Wah, ini mobil sportnya ini. Wah. Jil, sama Jil, 2 pintu, Jil. Ya, Jil. Wah, masa kayak gitu mobil sportnya, Be? Wah, ya itu mobilnya itu. Bukan itu, jangan macam-macam kamu. Nanti gak boleh naik kamu nanti. Masa gitu mobil sport aku beda, bisa dibuka atapnya. Kalau dibuka atapnya, Jil, gak kehujanan, Jil. Ih, kamu. Emangnya bisa buka tutup ya? Bisa jadi. Tapi kok lama sekali ya? Aduh, gak sabar ini, Bapak. Gimana ini, Bapak? Belum ada yang datang nih. Lama sekali. Gak sabar ini. Coba kesana dulu, Jil, yuk. Kita jalan-jalan di lapangan. Yuk.
Kamu main itu, Jill? Iya, Jill. Ya, aku mendingan main sebentar aja. Kalau kita main itu, Jill, nanti kalau mobilmu datang gimana? Tunggu, bapakku nelpon ini. Lo? Ya, Pak. Hah? Udah dekat lapangan Bang Li. Hah, udah dekat. Jill. Aku sana, Pak. Tunggu, Pak. Ayo, di sini. Cepet-cepet, Pak. Cepet-cepet. Wah, keren ini mobilnya ini. Ah, udah dateng, guys. Terus. Oh. Oke, guys. Oke, guys. Ini mobil sportku udah dateng, guys. Yes, sih. Oh, Bapak. Gimana bapakku ini, kan, Mas? Wah, ini udah isi bunga ini, guys. Ini tempat apa ini, Jin? Ya, Jin. Antena ini. Lihat, Om. Bapakku mana? Bapakmu di sebelah itu, weh. Wah, sebelah. Keren ini. Oke, guys. Hari spesial buat si bocil, guys. Yang mobil sportnya udah datang. Kita beliin khusus buat si bocil karena dia dari kemarin-kemarin minta mobil sport, guys. Baru hari ini bisa tercapai impiannya. Dan ini celengannya. Ini celengannya udah dibongkar-bongkar, guys. Pakai pisau ini. Ya, Cil, ya. Hari ini mobil bocil udah datang berkat celengan bocil yang bocil potong. Sekarang, guys, gini dia, guys. Wow. Oke, sabar, Cir. Kita buka sekarang. Ini kita tutup dulu pintunya. Nah, guys, karena si bocil maunya dibuka atapnya. Let's go, kita buka sekarang. Cara buka atapnya, Cil. Yang pertama, kita tekan ini, Cil. Nah, kita buka ini. Terus, sudah dibuka, tekan ini. Ya, tekan, Cil. Sabar, siap. Woi. Mobilku, guys. Mobil sport impianku, guys. Oke, Ganwan, sekarang kita tutup. Pak, caranya nutupnya, Pak? Lama ya. Tekan terus. Ya, terus. Nanti kebuka dia sendiri, Cak. Oke, guys. Sudah, guys. Sekarang kita buka lagi, Cil. Jangan dikunci. Kita buka lagi. Terus. Terus, biarin biar tertutup ini. Ya, terus. Kita udah kasih tahu si bocil semuanya. Sekarang kita ajak jalan-jalan si bocil, guys. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti saya sebagai bapaknya bocil, kita kasih hadiah kejutan. Kalau udah tembus 1 juta subscriber, kita kasih hadiah bagi-bagi uang, guys. Tenang aja. Nanti kita semuanya, subscribernya yang nonton, terima kasih. Nanti kita kasih hadiah. Oke, Ganwan. Hari ini hari yang sangat bahagia buat aku, guys. Dan sekarang, guys, saya mau coba naik mobilnya, guys. Aku yang nyetir, guys. Hah? Jangan, Jil. Nanti nobrok kamu nanti. Taruh dulu, Jil. Ini kita ambil bunganya dulu, Jil. Biar kajak terus, Jil. Ya, aku udah yang nyetir, nih. Gampang kok. Gimana rasanya, guys? Nyetir mobil sport, guys. Dua pintu nih, guys. Ayo, naik. Ah, kita ini berempat, Jel. Mana muat kita ini berempat ini? Ya. Ini cuma dua orang ini. Kalau gitu, aku sama bapakku, guys. Pas ini, Pak. Ajak bocil jalan-jalan. Terus kita? Aduh, nggak dapet ini, guys. Padahal pengen ini naik mobil barunya ini. Mobil sportnya, guys. Kita naik sana aja. Kalian sana aja naik, guys. Aku di sini sama bapakku. Kita sekarang ajak jalan-jalan si bocil, guys. Thank you.
jalan-jalan si bocil guys. Sekarang kita saatnya pulang. Kita mau bawa ke rumah ini guys. Dan Wan, sekarang kita mau jalan-jalan. Kita jalan-jalan di lapangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih dan nonton. Dadah guys. Sampai aku ikat kamu. Aduh. Aduh, kapan kami diikat di sini? Cari cabai ini, semuanya udah habis-habis aja ini. Gak ada yang kuning ini. Jadi aku udah gak kuning itu lagi. Masih hijau-hijau nih cabainya ini. Hijau juga itu yang besar. Mana ini caranya makan aku ini? Coba dari sana aja dah. Ini juga nih. Gak ada yang kuning ini cabainya. Mana ada cabai ini? Hah, apa itu? Kenari-nari. Apa itu? Apa itu? Ren, capek nih kita main-main ini. Seru kah? Seru. Kalau kita lagi hamil, capek-capek yang begini. Ngomong-ngomong, Ren. Ya, aku juga lagi hamil ini. Yuk, loncat-loncat aja yuk. Seru ini tempatnya. Yuk. Olahraga, Ren. Ada barongsai. Kok bisa dia nari-nari di sana ya? Ngapain itu barongsainya? Aku harus cari si Oge nih. Dari aku. Iren, ada babi, Ren. Ada babi. Ini pasti punya manusia ini. Ya, betul.